Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Man istofahu wa jitabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah Amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para bini sepuh, wabil khusus Rais Suryah PJNU Kabupaten Blitar ingkang kawula mulyakaken Romo Kiai Ardhani Ahmad wonten Ketua Tanfidziyah Mas Kiai Dain Lan Sedoyo Para Rawuh ingkang kawula mulyakaken Ngapunten ingkang agung dalem sowan wonten dalu punika estu-estu tatoful estu-estu Boten ngraos dipun timbali lan dipun undang. Panci hakikate sing dipun aturi menika ingkang ngutus kawula rawuh, ingkang ngutus kawula dugi Mbah Kiai Marzuki Mustamar. Lah kula niku tiyang sing paling boten tertarik kalih undangan. Sebabe undangan apa meneh undangane NU niku siji mboten menjanjikan peng pindhone penggaweane padha artine kegiatan kula teng griya kalih kegiatan kula dugi teng mriki niki sami mawon makane kula mulai gadah cita-cita apa penake aku dadi ketua PW ben iso ngongkon-ngongkon ben ora dikongkoni ngene iki. Nggih ngeten iki nasib ya anak buah. Cukup di WA didawuhi. Padahal kula niku nek misale panitiane sing ngengken kula mriki, mbok niku Kiai Ardhani kula mboten tertarik saestu. Tapi mergo niki sing ngutus Mbah Kiai Marzuki lan namung diutus dugi sebagai wakil daripada PWNU nggih kula gelem mawon sapa roh entuk mangan nggih kula purun mawon nggih jenengan longgar nggih Gus wong kula niku longgar terus wong kula niku mboten gadah undangan angger undangan niku kula tolak wong kula niku mboten demen undangan undangan sing kula parani niku mesti undangane wong sing kula kalah contohnya kados Mas Fauzi ngeten niki. Mergo Mas Fauzi niku biyen zaman kula cilik cik belajar Bahsul Masail musahahe utawa apa jenenge sing bagian nunggoni niku beliau. Jadi aku jadi Mas Fauzi nyawang aku cah cilik. Jadi aku wis lemes aku. Dek gong entuk habar nek aku saiki wis rada kiai. Tapi yo panggah kalah kula. Panjang uang NU ni gue ngoten iku bahwa memang yang kita banggakan satu sisi menjadi kelemahan kita tapi di sisi yang lain ini adalah kebanggaan kita. Kelemahan kula niku nggih gampang kalah kambe sing luwih tuwek niku. Gampang kalah kali kiai-kiai niku dan memang wajib kalah. Mergo al-qira'ah wal ilmu niku sunnatun ya'khudhuhal asahir 'anil akabir. Falawlal isnad laqala man syaa man syaa. Yang membuat kita ini pede untuk kemudian sowan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala karena kita ber-NU itu ya karena kita sadar betul yakin betul mantep betul bahwa Al-Qur'an dan kandungannya isine keilmuan yang ada yang kemudian kita pelajari pada akhirnya kita amalkan semampu kita ini adalah sebuah perilaku sunnatun
perilaku yang diambil oleh para pemuda, oleh adik-adik kepada para seniornya, kepada para sesepuhnya. Kados kula misalnya ningali guru-guru kula, masyayih-masyayih kula, senior-senior kula, kados Kiai Ardhani, kados Mas Fauzi dan lain sebagainya. Karena memang itulah yang kemudian bisa kita pastikan apa yang kita lakukan dan kita yakini hari ini menika muwafiq lima fa'alahu wa aradahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kemudian kita mantepi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan sesuai apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh simbah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ternyata acarane satu abad ta. Nggih. Satu abad iki piye? Kon nyapa satu abad niku? Lah wong awake dhewe kabeh winginane pun sowan bareng-bareng ditimbali para muassis, ditimbali para masyayikh di Sidoarjo. Kemudian pimpinan tertinggi kita dalam sambutannya namung dawuhaken ya selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya wis, wong adek gak ditugasi apa-apa ya mek dikon selamat datang. Lah terus kowe arep nyapa? Wong pimpinane lho gak ngutus apa-apa. Awakmu kok gawe acara model ngene iki nyapa? Pimpinannya awake dhewe itu hanya mengingatkan kepada alam, kepada dunia, kepada kita semua, selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Yo wis teko wis arep nyapone. Kok kowe dadak gawe acara sampai kudanan ning lapangan kademen, kuwi nyapo? Kurang penggawean. Dan tidak sesuai arahan, maksudku ya. Arahannya itu hanya begitu saja. Tapi prinsip lo natos mirengaken dawe Ketua Umum BBN Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan akan selalu saya ingat dan akan selalu saya nopongi, akan selalu saya coba untuk meyakini itu dan kemudian mencoba untuk memperjuangkan itu, bahwa jamiyah awake dhewe, jamiyah Nahdlatul Ulama iki pancen jamiyah yang cara mempertahankannya mohon maaf agak beda dengan jamiyah-jamiyah yang lain. Jamiyah Nahdlatul Ulama ini menurut beliau, kula niku anak buah lho nggih, dados apa sing gak omong niku kudu padha kabeh ketuane. Beliau mengatakan bahwa jamiah kita ini bertahan, mohon maaf, bukan karena NU memiliki universitas-universitas yang luar biasa, juga bukan karena kita ini memiliki rumah sakit-rumah sakit yang istimewa, bukan karena kita ini memiliki keuangan atau ekonomi yang sangat tertata, tapi jamiah ini membesar, jamiah ini bertahan min awal hatal an menika keranten wadhaif daripada para masyayih, daripada para guru-guru kita, nggih panjenengan-panjenengan sedaya, untuk kemudian mempertahankan wadhifah-wadhifah atau perilaku-perilaku harian yang bersifat ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Senggarai NU panggah gagah, panggah gede, panggah melaku, menurut beliau Ketua Umum BBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf adalah karena yo tahlilan mlaku dhewe. Ora mergo Gus Dain sing kerja. Ora mergo Kiai Ardhani sing opra-opra, memang tahlilan niku mlaku dhewe. Yasinan peranting per kecamatan, per RT, per RW itu jalan sendiri. Ya ora Pak Banser, cocok kok kare. Ngono apa, he? Pak Banser, ini adalah contoh paling konkret untuk mencontoh pejuang al-mukhlis di Nahdlatul Ulama. Pejuang NU paling ikhlas di Nahdlatul Ulama. Ini saestu niku. Kula niku kadang-kadang isin lek nyawang Banser niku. Saestu. Banser niku ya Allah. Dikei rokok tok bahagia. Dikei sego kotaan gak ono ndoke wis padange gak karuan. Engke saestu. Makanya kemudian oleh PBNU kemarin yang paling ditonjolkan penampilannya adalah Banser di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur
Joko Widodo. Nggih mugi-mugi Banser nggih S2 dipun akeni santri kalian berhasil. Prinsipnya ngoten niku. Artinya kalau panjenengan mau mempertahankan NU, ya sudah, kegiatan-kegiatan ini mari kita kembangkan, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Jangan ragu terkait masalah apakah saya benar ber-NU, apakah saya ini benar bersanding dengan para masyayikh. Pun super benar nih pun. Pun super nopo ya. Pun luar biasa. Tinggal mungkin ya karena zamannya, karena eranya, atau karena situasinya, bagaimana kita sebagai warga NU ini mestinya loh gini, mestinya bagaimana kita ini mampu menampilkan satu karakter yang kemudian orang yang hari ini belum ber-NU kemudian tertarik untuk bernahdlatul ulama. Ya memang kewajiban kita untuk kemudian mengajak semua teman-teman kita, orang-orang yang punya potensi percaya terhadap kita untuk ikut hadihil jamiyah al mubarokah. Coba Mbah Hasim kayak biar bahasannya lali ya, saya iling-ilingi lali ya. Halumu kullukum wa man tabi'akum jami'a minal fuqara wa du'afa wal aqwiya ila hadihil jamiyah al mubarokah al mausumah di jam'iyyati nahdlatul ulama. Insyaallah ngono. Insyaallah iya ya wis tak gak lek kleru aku. Mae piye meneng rasane iki Ardani. Aku cocok kleru mesti langsung dijawi lembe Ardani. Kula niku kecilik diopeni iki Ardani, kecilik diulang iki Ardani. Mboten anake niku kok lek anake niku mboten patek santri niku. Lah saestu. Tapi tetap NU. Tetap NU. Nggih. Kula iki rada bangga wonten bocah mambu-mambu santri kados Mas Nukman niku kemudian duwe titel sarjana hukuman. Eh? Sarjana apa weh? Sarjana hukum ta? Lah iya hukum mbek hukuman kan padha ambek tahlil mbek tahlilan ngene lho padha ae ta. Apa bedane? Lah iya. Halumu kullukum. Boten apa-apa. Apa? Enggak. Ora, kuwi saking tukang sone gak duwe acara. Lah iya lho. Lah iya pancen. Wong pancen. Lek cara bapakku lho, wong paling gratil sak donya ya tukang son. Ono ae kelakuane. Nganggur-nganggur, mbok ngrokok-ngrokok penak. No gak deh. Iki apa ya sing gak penak? Jajal demek, no malah bengmu ni kafe. Lek kan iya pancenane. Halumu kullukum wa man tabi'akum, maksud kula wau, kula ngiling-ngiling niku lho, wa man tabi'akum. Artinya dawe Mbah Hasyim, kiai kita semua, beliau adalah orang yang kita ikuti semua. Beliau pesannya adalah halummu kulluhum, ayo berbondong-bondong. Jangan hanya kamu, tapi wa man tabi'akum jami'a, dan semua orang yang ikut sama kamu. Minal fuqara wal aghnia, mbuh melarat, mbuh sugih. Wa du'afa wal aqwiya masya wong biasa, wong gagah. Saman tau kru ngono hashtag semua akan NU pada waktunya. Dan insya Allah niku terbukti lho. Saat niki saestu, saat niki anggar wong niku pokoknya templatean tulisan NU niku banggane gak karuan. Saestu. Saat niki saestu niki. Sopo wae? Iwo anak wong arep nyalon bupati kok ora mambu NU ngono ya gringgingen ya. Ngetenan ya. Ngetenan ya. Lu yakin gringgingen. Tapi mbuh bupati Blitar NU apa gak? Ora aku takok. Kan gak ero aku. Gak ero wong duduk omahku kok. Gak ero aku. Eh. Rada ya Allah. Ya wis ngono kuwi. Wis pokoke mbuh asline iki NU apa gak NU. Ya malih-malih mambu NU. Biasanya ngoten iku. Tapi ibu-ibu tuh ya bupati kene iki ya. Nggih sing telaten mawon dipimpin ibu-ibu jenengan. Ibu-ibu niku nek kadung metu gatine luar biasa. Nek kadung metu gak gatine ya nelongso tenan sampeyan. Tapi insyaallah lek ibu-ibu niku nggih gati lah. Ning donya iki biasane ibu-ibu niku gati. Tapi mboten paham kula lek Blitar. Belas karo oleh Blitar. Aku wedi mergo mlebu Blitar. Lha tenan, mergo aku iki cilik belajarku ngaji ning Blitar. Dadi aku lek kon sering-sering dolan yang Blitar atau ngomentari yang Blitar itu rata benar.
kula niku umur gangsal tahun, kalau bapak kula niku diguak teng ngendi iki? Oh, mboten ya sak derenge niku lho. Napa? Carang kembang. Nggih, carang kembang bar kuwi terus nangis ae. Akhire rodok ditarik oleh bapak teng Kali Pucung, sebabe teng carang kembang niku jaman semonten masyakot ngoten lho nggih, masyakot ngoten terus akhire digeret teng Kali Pucung. Dadi aku pancen kecil mondokku neng Blitar. Neng Kali Pucung, bar Kali Pucung mari terus pindah nang Gondang. Neng ngene Mbah Yai Imam Suhrawardi. Pancen aku gawenane wong Blitar, cetakane wong Blitar. Dadi aku lek kon bengak-bengok neng Blitar asli teratap-teratap tenan. Asli cetakane wong Blitar. Tapi gumunku wong Blitar kok bentuke ono sing model ngene-ngene iki. Ala ilaha illallah. Lah, lek guys saestu iki. Saestu iki. Oke. Minal akhwiya wal eminat du'afa wal akhwiya. Artinya dari golongan manapun ayolah kita semuanya masuk ke NU. Ila hadhil jam'iyah al-mubarakah al-mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Ayo berbondong-bondong. Ojo sampai ora ber-NU. Niki dawuh Mbah Hasyim, saimut kula wonten konun asasi. Wonten konun asasi. Lha nggih. Fa innaha jam'iyatu 'adlin wa aman. Nggih. Wa islahi wa ihsan. Kenapa kok kita harus masuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Kenapa kita harus mantep dengan jam'iyah ini? Karena memang jam'iyah ini adalah jam'iyah penuh dengan keadilan dan keamanan. Jam'iyah ini meneduhkan, mendamaikan, dan selalu berupaya untuk berbuat baik kepada semua golongan. Niki kudune nggih. Wa amaduka Kiai Ardhani kalih Kiai Dain wallahu a'lam niki gak apa niku kudune, paham ora? Wa amad praktike wallahu a'lam mboten ngerti kula. Mboten ngerti sepoke crito tok ae. Penake dadi wong PWNU kan ngene iki, ngelokne Gus Dain pantes. Ngelokne Kiai Ardhani masuk Kiai Ardhani niku notabene guru kula ya pantes wong pancen kula niku PW kok. Sing ngomongne aku PW sapa? MC. Mergo MC niki gak update. Dia gak ngerti nih aku iku dicabut SK nih. Kula niku wong PWNU sing gak duwe SK. Dadi pas kamu muktamar, kula niku durung entuk SK. SK nih gak mudun-mudun. Gak mungkin keranten ada kerepotan atau apa. SK nih gak mudun-mudun. Arti nih aku teko kene tato full double. Siji ambek panitia gak diundang, peng pindho makili PWNU tanpa surat resmi pengangkatan pengurus. Bayangno eh. Tapi apa enggak pede ya. Lha masalahe dhewe ya. Wong wis gak tolak mboten ampun kula Yai. Manut. Mbah Yai Marzuki ngutus kula mriki iki kanten merasa bahwa Blitar harus disapa sebagai tanah tumpah darah Mbah Yai Marzuki. Bayangno, wong Blitar iki ya bolo-bolo nom-noman kaomongi. Wong Blitar nggone kiai panjenengan. Dadi nek awakmu ki ora dadi santri tenan, ora dadi kiai tenan, ora dadi wong alim tenan, pancen lawak tenan kowe. Pancen lawak tenan. Dulu kita pernah dengar bagaimana tokoh top sengkurung enek gantine sampai detik ini Mbah Kiai Yasin. Nggih ta? Saiki tumbuh dari Blitar kelase percil. Panggah top ae. Ya go ngene lho. Dagelan koyo percil go ngene lho. Nggih ta? Saiki kan go ngene saiki. Ya bagus ae Blitare pancen selalu wis top pokoke top to. Bung Karnoe intisab nang kene. Nggih ta? Bung Karno ini sabda mriki. Makane wingi sampai oh wong Blitar pancen top tenan wong Blitar jan luar biasa tenan. Insyaallah kula niku mondok ning Blitar jek entuk pirang dino gunung bledos. Nggih ta Yai? Aku jek mondok pirang dino ning kene gunung bledos. Kabeh santri dijemput wong tuane, bapakku lali lek mondok ning anak. Aku yo batin. Kan ning masjid niku lho, masjid apa jenenge? Ning Kali Pucung lho, masjid kanan jalan lek kok kene. Apa iku masjid apa jenenge iku? Eh? Ala ya, masjid ala-ala itu. Aku mek ngenteni, kabeh anak kok dijemput wong tuane. Aku kok ora badan gue. Ternyata mbahasan rada sore abah jemput. Aku lali lek gue mondok ning kene. La ilaha illallah. Ya gak apa-apa, tenang ae. Lah nyapa? Gak apa-apa to. Wong pancen lali kan ya biasa. La ilaha illallah. Pun lah, seprinsip ngoten iku. Seprinsip pancen monggo sarang-sarang kita nderekaken masyae ojo gawe acara dhewe-dhewe innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah dawuh bahkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala iku gak tau nglumpukne
umat Mbah Kanjeng Nabi niku dalam situasi yang tidak benar. Wa yadullahi ma'al jamaah. Wa yadullahi ma'al jamaah. Ai inayatuhu wa taufiquhu wa kanafuhu menika ma'al jamaah. Al jamaah jar Imam Tirmidzi, al jamaah hum ahlul fiqhi wal hadis. Al jamaah hum ahlul fiqhi wal hadis. Diarani jamaah kuwi yang harus selalu kita ikuti itu adalah beliau-beliau yang pancen ulama tenan, wong ahli ngaji tenan, ahlul ilmi tenan. Yo kiai-kiai kuwi lho, lek awake dhewe kan gak piye to, lek awake dhewe kan wis andalane kan panggah sitok-tok, gandol sarunge kiai. Wis gandole kenemenen kiyaine sarungane ora patek kenceng. Walah bahaya tenane, bahaya tenan. Lengki saestu, lagetmu sapa al jamaah iku? Wong kula winginane niku teng lah yang pokoknya daunnya putih wong, teng putih, acara teng putih Bojonegoro niki nggih padha mawon. Bojonegoro niku, Bojonegoro niku dulur, Bojonegoro niku dulur lan piantune niku istiqomah ngaos ngoten lho sing nimbali kula. Dadi kula niku mboten sekeca lan panjenengan kula niku kadung kali kecil kali bapak kula niku didoktrin kon demen kambe wong ahli ngaji. Sakjane kula niku berorganisasi niku mboten nggadah keahlian sama sekali. Memang kula niku kecil kali bapak kula niku menamung diwarai ngaji. Kula pas teng Bojonegoro niku matur bahwa suatu ketika Muhammad ibnul Abdullah ibnul Mubarak, Abdullah ibnul Mubarak niku dipun dangu. Manin nas? Manusia itu siapa? Yang layak disebut manusia itu siapa? Al ulama. Al ulama. Wa manil muluk az-zuhad? Siapakah presiden sesungguhnya, raja sesungguhnya, pemimpin sesungguhnya? Az-zuhad. Az-zuhad artinya orang yang tidak memiliki ta'aluk kolbiah dengan apa namanya dunia. Terus wa manis safalah, as-safalah itu siapa? Alladzina ya'kuluna dunya bid-din. Orang rendahan itu siapa? Amatir itu siapa? Alladzina ya'kuluna dunya bid-din. Orang yang cari dunia, cari nasi, cari kemapanan dengan menjual agama. Kemudian saya ingat ketika di Ihya niku dikomentari kali Imam Ghazali. Lam yaj'al Ibnul Mubarak ghairal alim minan nas. Abdullah Ibnul Mubarak kata Imam Ghazali tidak memasukkan siapapun kecuali orang alim termasuk kategori manusia. Li'anal khasiyah allati yatamayyaz at allati yatamayyazul insan min sa'iril bahaim innama huwa al-ilmu. Karena satu-satunya yang membuat kita ini beda dengan kerbau, sapi, kuda, kambing dan lain sebagainya itu ya hanya karena keilmuan saja. Mergo menungso iku hakikatul amr kan ya kewan. Mengani cara bocah-bocah santri al insan itu hayawanun natik. Awak dhewe iki asline kewan, sing nyebabe awake dadi menungso, naik pangkat. Itu kalau kita memang punya keistimewaan. Dan keistimewaan yang membuat kita beda dengan yang lain itu ya hanya ilmu tok. Li anal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Karena manusia baru disebut manusia kalau ada yang istimewa dalam dirinya. Walisa huwa biquwati syahsi fa innal jamal aqwa minhu. Kita ini tidak pernah dilihat karena kita lebih kuat dari yang lain. Mergo misale cara bancer nang ngadeg 3 jam ora apa-apa misale tidak faktor itu. Karena apapun al jamal aqwa minhu. Sak kuat-kuate bancer talun, iki oh talun, iki to iki. Talun bener apa? Sak kuat-kuate bancer talun, iki lek dimusuh unta jelas kalah. Unta gendong ke Ardhani mulai jeblok sampai Madinah. Alon-alon mesti tekan. Banser kon gendong ki Ardhani kene sampe alon-alon muskilah wisan. Nggih. Bener niku. Wala li syaja'atihi fa inna sabu asja'u minhu. Kita ini tidak dinilai karena kita ini lebih berani, karena apapun hayawan buas jauh lebih berani. Lah wong awake dhewe musuh tikus kadang kalah. Kulo niku penak-penak ndodok ngopi penak jagongan karo kanca-kanca merem-merem nek tikus mencolot kulo tikus santai mawon. Sing isin awake dhewe tikus lho tenang ae. Jangankan kok hayawan-hayawan buas.
wala likasrati aklih fa inna saur awsa ubatnan minhu. Kita ini tidak dinilai karena kita lebih kuat makannya misalnya, tidak, karena apapun sapi ku wetenge luwe ombo di mangawae dhewe. Sak kuat-kuate sampean mangan telung piring, patang piring, iki sik pengak kalah mbek sapi. Bahkan wala liyujami fa inna akhassal asafir aqwa ala sifati minhu. Bal inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi, kata Imam Ghazali. Bahkan kita ini tidak dianggap hebat hanya karena kita ini kuat diranjang misalnya. Misalnya Mas Fauzi masuk cilik kuat munggah ben biro misalnya ngono. Misale, tidak, tidak, eh? Oh munggah ngene tok kita. Peng limo munggah ngene tok tapi, eh? Tapi tidak dinilai karena itu. Karena apa? Fa inna akhassal asafir aqwa ala sifati minhu. Karena burung emprit nggih. Bahasa Indonesia tetap emprit tadi. Burung emprit yang kecil itu loh, itu tetap lebih kuat untuk urusan begituan daripada kita. Lho tenan niku, ora enek kok bakul jamu kuat kanggo burung emprit iki enek. Lha kuwi kanggo bapak-bapak gak jelas ngono kuwi akeh banget. Lho iki saestu, wa inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi. Wa inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi. Sampai diterusne, Kak, terusne nggih dawuh Mbah Kanjeng Nabi wae. Wa man syadda syadda ilan nar. Mereka kan ana alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda syadda fin nar. Tapi nek hadis wau pancen terusane ngoten wa man syadda syadda ilan nar. Ai fa dhahaba huwa ilan nar. Wa dhahabu ila al jannah fa dhahaba huwa ilan nar. Wong sing gak gelem berkelompok dengan para kiai, dengan para ulama. Lho niki nggih pancen ngoten. Ai in farada an murafaqatil muslimin ayil ulama'i niku bahaya syadza ilan nar. Sampean gak gelem murafaqah yo apa yo? Murafaqah itu di atas musahabah apa murafaqah yo? Sampean kok wani-wani ninggal kiai, gampangane ngono ya. Sampean kok wani-wani ninggal kiai, adoh kok kiai. Bahaya pol. Bahaya banget. Karena sangat rentan terjadi kiai-kiai selamat sampean gawe acara dhewe malah babak punya. Makanya mari kita doakan bersama di awal abad kedua Nahdlatul Ulama ini, semoga para kiai kita, para masyayikh kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi beliau-beliau tansah sehat. Pokoknya sampai beliau-beliau wafat, nek sampai awake dhewe, anak-anak awake dhewe, putu-putune awake dhewe urung iso ganteni beliau-beliau. Muga-muga sampean kabeh duwe anak, duwe putu, dulur, muga-muga do ngalim-ngalim kabeh. Muga-muga dadi wong sing apik-apik do gelem ngaji kabeh. Muga-muga santri-santri iku adalah bagian daripada keluarga panjenengan sedoyo. Tenan nih, sampe ini aja mek ber-NA, ber-NO tohnya, tapi sampe gak duwe mikir nih kehidupan atau keberlangsungan pondok pesantren dan keberlangsungan santri. NO ini nuwun sewu, ini nuwun sewu ya, masih aja dengan itu Roy Suryah. Ya ngapun tenang. Tapi kados wau dawuh Kiai Yahya Khalil Stakuf, NO itu berarti kehidupannya, keberlangsungannya sama sekali tidak ada pengaruhnya. Bukan kok tidak ada pengaruhnya nol putul ngoten-ngoten, tapi hakikatul amr yang memegang peranan penuh itu adalah bagaimana kemampuan panjenengan untuk meramaikan pondok-pondok pesantren. Kita ini ber-NO bukan karena Mbah Yai Daen sebagai ketua, bukan karena Ki Ardani sebagai Roy Surya, tapi pancen kesiapan kita untuk kemudian nderekaken para masyayikh di majelis-majelis beliau. Mbuh neng langgar-langgar, neng pondok-pondok, neng masjid-masjid, neng kegiatan-kegiatan rutinan. Mboten kok faktor Mbah Kiai Ardani sebagai Roy Suriah, mboten. Lho tenan niku. Lho iku ono Gus Tamim niku. Eh Gus Tamim sebagai apa Gus Tamim? Hah? NO apa duduk kuwi? Tak kok lan gak apa-apa to, eh. Oh, benar, sebagai banser deh. Lho iya ta. Bo, banser itu ikhlas loh, Gus. Abot loh, wih. Sampean kambe aku iki podo pangkat e kapate ikhlas usah-usah ngono-ngono kuwi. Golek acara liyane mesti ngono lho, eh. Lho iya, banser iku jan ikhlas tenan. Tenan. Makane kula niku lek dijak teng Anser nemu. Nggih,
kan enek bocah ibu enggak jadi wong Ansor, jadi bocah Ansor. Kau omongi, kau aja sok-sokan jadi wong Ansor ya. Wong Ansor itu sebuah komunitas, sebuah kelompok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai diancam, wong kok sampai ora demen kambe Al-Ansor mesti gak bakal didemeni Allah Subhanahu wa taala. Loh, artinya Ansor itu pancen luar biasa tenan. Kenapa luar biasa? Karena Ansor itu memiliki loyalitas yang luar biasa ngerinya, kemudian memiliki ketulusan yang tidak ada endingnya. Ansor kuwi. Lah, gak paham aku Ansor talun. Lah iya, Ansor iku kerjane dobel-dobel, bayarane sithik. Bahkan tidak ada bayarannya dan selalu siap untuk kehilangan segalanya. Iku Ansor, makane aku ngomong nek aku iku gedhe muhajirin. Amale dedek bayarane dobel ngene. Ya kan iki kan darah dan pilihan. Nek kan kadung lebu Ansor ya sadaro. Kok Ansor mulai polah? Mulai bergeser daripada kesiapannya untuk kemudian menjadi penolong, pendamping, sandaran daripada kiai. Ansor kok ora mlaku kanggo natakne kiai. Lha kowe iki Ansore sapa? Kowe iki Ansore sapa? Kowe muni nahnu Ansarullah, iku kan nahnu Ansaru Ahlillah Subhanahu wa taala. Man ahlullah? Siapa? Ahlullah itu siapa? Lelek kok moro-moro nek bocah Ansor gak ngono kuwi. Makane aku gak siap dadi wong Ansor. Kegeden jeneng kak kegeden hisab. Kegeden jeneng kegeden hisab. Lho tenan. Lho iya positif kuwi. Wong aku wis cocok enek muslimat gak enek muslimin. Enek muslimat gak enek muslimin. Lah iya. Lah iya. Enek fatayat gak enek. Lah iya. Lagi, leres deh. Mas cocok ben sing dihisab ibu-ibu ae. Bapak-bapak iku piye to bapak-bapak? Mangane bagi semuanya saja. Entah itu, mohon maaf ya. Teman-teman yang hari ini berkhidmah di jamiah ini dalam semua tingkatannya tolong benar-benar memiliki niat yang baik. Tolong membangun pribadinya secara baik. Karena panjenengan semua ini akan sangat bertanggung jawab untuk kelestarian hadhil jamiah al-mubarakah. Lho saestu niku. Kabeh duwe pos dhewe-dhewe, Pak. Ya nuwun sewu. Aku malah eling. Mbah Hasim natus ndawuhaken sira napa iku? Innamal ummah al-wahidah kal jismi wa afraduha kal adha. Kullu adwin lahu wadhifatu sun'i. Falataro. Falataro, falataro. Falataro apa ya lali. Enggak lali gua, wong aku mau yuk gak ileng awalnya gak ileng terus mau ileng saya gak ileng aneh sih gitu, bahasa mendawani itu gitu. Innamal ummah al-wahidah kal jismi wa afraduha kal adha. Sebuah kelompok besar yang namanya NO ini bagaikan always ketemu falataro al-jisma minhu fistighna'i falataro al-jisma minhu fistighna'i. Bener, wis tau enak-enak ora mungkin ngarang aku, wis tau ngarang. Aku santrine Mbah Hasim tenan. Sebabe aku iki santrine bapakku, bapakku iki santrine mbahku, mbahku kuwi santrine Mbah Hasim. Artine cara sanad keilmuanku nu bisa dipertanggungjawabkan, gak ngarang aku. Bahwa jamiah sebesar ini harus kayak satu kesatuan. Kal jismi wa afraduha kal adha. Masing-masing itu harus kayak anggota tubuh yang ada pada tubuh kita. Ono sing bagian sirah, gulu, dodo, ila akhiri sampai sak meneso. Dan semuanya ini penting. Kullu udwin lahu wadhifatu sun'i. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Ora tau tumon, ana mripat kon cewek gak tau tumon. Fala tara al-jisma anhu fistighna'i. Kamu tidak akan pernah menemukan kalau kita memang sebuah gabungan yang utuh. Boten mungkin kemudian kita temukan ada yang tidak kita butuhkan. Lho saestu niku, boten mungkin Kiai Dain moro-moro kongkon isah-isah, masang terop, gak mungkin. Iya. Lha iya to, kabeh iku duwe pose dhewe-dhewe, maksimalkan pos kita sebaik-baiknya. Maksimalkan pos kita sebaik-baiknya. Dan mohon maaf. Awake dhewe wong NU duwe penyakit sing paling elek. Duwe penyakit sing paling menyedihkan. Apa itu?
ketidaksiapan kita berkhidmah ketika kemudian kita paripurna proses kita berkhidmah. Saman tau tumonor ane uang sregebe rakaruan ngimami jamaah. Mergo dadi imam, dadi khotib, mbasan diaturi Mbah Yai nuwun sewu, jenengan dipun gantosi sing nem-nem nggih Mbah Yai. Terus ora tau jamaah. Tau tumon gak? Lek le wong NU sing kawak, wong NU sing pancen duwe rodok penyakit lawas, iku malah rodok atraktif maneh. Biasanya tidak hanya gak jamaah, tapi gawe musala dhewe. Nggih mboten. Lho sik to, ngaku to. Podho-podho NU niki kabeh wong NU iki. Kan senggere kowe balul iki dadak mok syuting barang kuwi to. Malah konangan wong jaba. Wong sing bodho masih awakmu nyapa mok syuting barang. Tapi kan kuwi asli penyakit wong NU. Nyapa awakmu kok loyal, nyapa awakmu kok total, awakmu kok aktif menyapa, ya mereka cik jadi pengurus lah. Maka ujian kita adalah ketika kita sudah tidak lagi menjadi pengurus. Mereka apa? Awal dua khidmah bukan kepada pengurus-pengurus yang ada, khidmah kita adalah kepada para masyai pendahulu-pendahulu kita. Artinya ketika kita tidak siap menjadi pengurus karena kita tidak di depan, wah itu berarti muskilah, muskilah. Ini adalah sesuatu pertanyaan yang berat. Oke, pun paling penting muga-muga di abad kedua Nahdlatul Ulama ini, muga-muga awake dhewe kabeh mundak kompake, mundak sayek saeko proyone. Kompak, harus kompak. Saestu niku, kompak. Cara Imam Ghazali kompak iku syaraté mesti cipto. Husnul khuluq, al-ulfah niku samratu husnil khuluq wa tafarruq samratu su'il khuluq. Bahwa kerukunan, kekompakan, saiyek, saiko proyone awa edewe iku mergo masing-masing dari kita secara keseluruhan memiliki budi pekerti yang baik. Masing-masing dari kita memiliki budi pekerti yang baik. Kok sampai onok bedondine, onok pecai, onok garukune iku mergo diantara kita pasti ada yang tidak memperhatikan budi pekertinya sendiri. Lho ini penting nih, yang paling pentingnya hakotul amr awa edewe ini dulu awa edewe pak. Qarin nafsak bima kunta alihi bil amsi fa inna muhimmatak laysat an takuna afdhala minal ghair. Kepentingan kita bukan kita harus lebih baik daripada orang lain, wa inna ma an takuna afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Tapi kepentingan kita adalah bagaimana kita jelas lebih baik daripada kita di hari yang lalu. Artinya awake dhewe kudu terus-terus munda apik, terutama akhlak. Mergo nggih dawuh Imam Ghazali wau, untuk menggapai kekompakan kerukunan sebagai sesama nahdiyin nahdiyat, maka yang paling penting masing-masing dari kita memiliki budi pekerti yang baik. Fa husnul khuluq yujibu at-tahaba wa ta'alufa wa tawafuq wa su'ul khuluq yusmiru at-tabaghuda wa tahasud wa tadabur. Husnul khuluq, budi pekerti yang baik akan mengantarkan kita saling mencintai, saling menyayangi, saling cocok, saling ngerteni dan lain sebagainya. Tapi su'ul khuluq hanya mengantarkan kita kepada at-tabaghud, saling benci, saling hasud, iri. Kae kok ngono, kae kok ngene. Lah kae kiai aku yo kiai, kae disowani aku kok ora disowani. Bahaya iku yo. Wa tadabur, ungkur-ungkuran. Pokok mahmakanal musmir mahmuda kanati samrah mahmuda. Insyaallah begitu penutupannya. Ketika benih yang kita sebar itu adalah benih yang baik, maka insyaallah yang akan kita panen juga hasil yang baik. Pangkali mugi-mugi sedaya pinaringan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kuabeh kegiatan tambah sae. Sik NU Blitar nak arep pilihan to? Kapan kuwi? Nah, terserah lah, pilihan itu gawe seneng-seneng doae. Yang penting muga-muga siapapun nanti yang akan terpilih, muga-muga estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan benar-benar mendapatkan napa nggih, mendapatkan arahan-arahan dan tatanan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada para masyayikh-masyayikh yang ada. Lho niki penting nih estu. Muga-muga lah. Tapi lah wong NU wis beres lah, wong NU niku wis padang kabeh wong NU. Wong NU iku piye ya? Wong NU iku gelut e ngakak lho. Tenan, wong NU iku guwulut gontok-gontokan. Iku wayah mangan ngono ya kembul. Tenan, wong NU iku mergo ket mulai mondok, ket mulai nyantri. Niku sudah
selalu biasa di napa nggih, dicekoki dengan perbedaan-perbedaan. Dan itu enggak masalah. Pokoknya muga-muga bincing nek enten pilihan malih, duka mboten paham kula. Pripun prosesnya mboten paham, mugi-mugi mendapatkan pemimpin yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aten nggih, kula mboten saged matur kathah dhateng ngarsa panjenengan, kula nyuwun aku pangapunten, ngaturaken sungkem Mbah Yai Marzuki. Nggih, nyuwun aku pangapunten mboten saged suwun mriki. Kanten apapun Mbah Yai Marzuki masih pimpinan kula, beliau juga anak buah. Nggih, Pak. Lah nggih, beliau juga anak buah daripada pimpinannya. Lah kebetulan pimpinannya hari ini punya acara di Jogja napa pripun yang membuat beliau berkeharusan ke sana. Pancen wong NU wis ngono kuwi pokoke. Wong NU iku penake lan ketok bener ya apa? Ora iso sak karepe dhewe. Mergo apa? Dhukure mesti ana sing ngatasi. Niku wong NU. Wong NU gak iso. Mergo wong NU gak enek sing kumawani ngomong-ngomong aku iku pokoke melu mek Kanjeng Nabi ngono to, gak iso. Gak iso. Wong NU gak iso ngono kuwi. Wong NU itu untuk kemudian mencapai derek Mbah Kanjeng Nabi, itu yang diderekkan itu banyak sekali. Makane wong NU pengapesane asline akeh. Wong NU pengapesane akeh. Ento, insyaallah njenengan kabeh diakoni santrine Mbah Yai ingkang bendinten kita Fatihai, bendinten kita derekaken khusus ini para muasis. Muasis iki kathah tenan lho. Saman kan kadang-kadang muasis NU menganggap ya mek sapa jenenge? Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, muasis Nahdlatul Ulama niku kathah saestu. Kathah saestu. Muga-muga sedoyo ya muasis Nahdlatul Ulama estu-estu mangestoni dhateng kita sedoyo. Khususnya datang keluarga kita, mugi-mugi barokah beliau-beliau semua, muga-muga keluargane awake dhewe dipun tata kali Allah Taala, anak-anake adhi didadekne anak-anak sing apik, anak-anak sing bekti, sampeyan iku sak hebat-hebat kaya apa, sak sugi-sugi kaya apa, sak suksese kaya apa, sak ngalime kaya apa, nek sampeyan kejaba anak ora manut ora tunduk mek sampeyan, sampeyan gak bakal bungah fid din wa dunya wal akhirah. Makane muga-muga anake sampeyan kabeh dadi anak-anak sing apik, dadi anak-anak sing gelem nyantri tenan, gelem sadar tenan hukukullah wa hukukul ibad. Dan iki penting nih, hukukullah wa hukukul ibad. Mergo as-salihin, as-salihin niku adalah alladzina ya'rifuna hukukullah wa hukukul ibad. Wong apik, wong salih indallah subhanahu wa taala yang tahu mana hak-hak ketuhanan dan makna mana hak-hak sesama hamba Allah subhanahu wa taala. Akhiran, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.